Ini hasil membuat sambungan tower Rianjel seperti ini, harus kuat dan harus pas dengan ukuran bautnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya, Sumber Rizki Teralis. Untuk video hari ini, yaitu saya akan membuat sambungan untuk menara tower yang akan dipasang. Ini menggunakan besi 12 mili full dengan ketinggian per lantainya 4 meter. Ini membuat sambungannya 5 lantai, yaitu berarti 20 meter. Oke, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Juga pencet tombol loncengnya untuk menotifikasi video-video saya selanjutnya. Langsung saja kita let's go. Untuk membuat tower seperti ini atau tower untuk wifi atau untuk antena biasa juga bisa. Ini per lantainya rata-rata 4 meter untuk panjang atau lebar sikunya, lebar segitiganya itu 21 cm. Dan untuk ketinggian biasanya ada yang 5 lantai berarti 20 meter, ada yang 6 lantai, ada yang bahkan 8 lantai. Untuk bahannya saya menggunakan besi 12 mili full biar kuat dan awet. Untuk sambungan ini adalah sambungan paling bawah sendiri yang harus benar-benar kuat, dikarenakan ini nantinya akan dicor, ditanam, terus baru dipasang untuk tiang lantai bagian atas.
Okay, demikian untuk membuat sambungan tower seperti ini, tower lantai yang harus benar-benar kuat, dikarenakan ini untuk bagian bawah nantinya akan dicor. Okay, terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton video saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, salam sukses selalu, salam silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.